Cek 1, 2, 3, ini adalah suara tidak memakai noise suppression. Dengerin noise sekitarnya yang masuk. Dan 1, 2, 3, ini memakai noise suppression. Gimana perbedaannya? Keren banget kan? Oke, okay, assalamualaikum, yo what's up juragam, welcome and welcome back with me, yoi. Welcome back maning. Sama siapa lagi kalau bukan sama gue, si youtuber papan triplek, yo. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, di video kali ini itu ada sesuatu yang baru ya. Kita lihat dulu, apa itu? Yups, intro baru dari Zen Channel. Kita lihat dulu intronya, let's go. Zen Channel, channel si youtuber papan triplek. Oke, sebelumnya gue mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah lama stay di channel ini. Makasih banyak ya, makasih banyak buat support dan dukungannya terus. Dan buat teman-teman semua yang baru datang ke channel ini, aduh, seperti biasa ya. Amenta sodako jariahna, ka akang, ka teteh, anu garilis, ka barocil, bocil, sok mangga di subscribe heulanya. Eta dihandap tolong di subscribe dulu. Jadi nanti kapayuna upami nyondong video-video paling anyar dari saya atau dari channel ini, bisa langsung puk notification on your handphone. Oke. And di video kali ini gua mau bahas, bentar, gue ganti logat dulu ya, kayak kelihatan ini gitu, kayak penyiar radio. Di video kali ini gue mau bahas tentang fitur-fitur terbaru dari OBS Studio 26 ya, yang paling terbaru, yang baru update tanggal, baru rilis tanggal 6 Oktober. Nah, kali ini gue mau bahas OBS Studio 26 fitur-fitur apa aja nih yang paling mencolok. Nah, sebenarnya banyak banget fitur-fitur yang diupdate dari OBS 26 ini, tapi gue ngambil semua, gue ambil satu contoh aja. Nah, fitur ini tuh keren banget, asli itu top Marco, top Jos Marco Jos banget buat gua, diri gue pribadi ya, yaitu namanya noise suppression. Kayak semacam apa ya, jadi noise-noise yang dari luar tuh bener-bener hilang gitu, bener-bener ditahan, dan itu keren banget asli. Jadi noise suppression ini tuh bikin mic yang harga 100.000 tapi berasa kualitasnya, woy deh, kualitasnya yang mendekati 1 juta lah, itu keren banget asli. Gini ya, gua kasih contoh perbedaannya, yuk kita lihat dulu perbedaannya. Oke, kita mulai dari nggak pakai dulu ya. Ya. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, ini adalah suara dari tidak memakai noise suppression. Cek 1 2 3, ini adalah suara tidak memakai noise suppression. Dengerin noise sekitarnya yang masuk. Oke? Kedengeran ya? Nah, sekarang kita pakai ya, 1, 2, 3. Gimana? Gimana? Ini gue ngomong, ini adalah suara dari memakai filter noise suppression. Dan ini adalah, cek, ini adalah suara tidak memakai noise suppression. Ini noise-nya. Dan 1, 2, 3. Ini memakai noise suppression. Gimana perbedaannya? Keren banget kan? Suara dari luar tuh noise tuh bener-bener tep. Kayak lu lagi pakai helm gitu kan. Terus si kaca lu tutup. Nah, itu semua fokus gitu. Si suara tuh bener-bener bulat. Intinya noise-noise dari luar tuh bener-bener tep. Kayak ketutup. Dan itu gue salut banget dari OBS ini ya. Nah, caranya gimana? Kalau misalkan teman-teman semua di sini udah ada ini ya, audio mixer ini. Kita langsung buka ini, pengaturan. Terus kemudian kita cari filter. Nah, ini gue hapus dulu ya. Ceritanya tadi nggak ada misalnya. Di sini gue pakai plus. Nah, kita ke plus ini. Dan noise suppression. Ya, ini ya, noise suppression. Oke. Dan ini hasilnya. Nah, buat yang belum ada audio mixer di sini, kalian bisa ke sini nih, ke source. Terus klik kanan, add. Ya. Kita langsung buka audio input capture. Oke, kita klik. Nah, oke. Nah, ini kita pilih dulu mic yang bakal kita pakai. Ini gue sini pakai mikrofon yang ini ya. Oke. Nah, kita klik di audio input. Terus di sini, nah ada filter. Klik filter. Di sini kita tambahin plus noise suppression. Dan hasilnya wow, wow banget sih asli. Keren banget menurut gue.
Nah, jadi itu ya teman-teman perbedaan antara OBS terbaru sama yang lama. Ini keren banget OBS Studio ini nih. Bener-bener ngebantu banget ya, karena suara noise dari luar, apalagi kan mic gue ini cuma mic 100 ribuan kan. Gitu, jadi ya bener-bener sangat membantu banget. Ya oke, mungkin gitu aja video dari gue. Semoga bermanfaat ya. Ya walaupun cuma sedikit, setidaknya bermanfaat lah ya. Sharingnya ke teman-teman, pasihan terang gitu ya. Kasih tahu, nyondong Kang Alwi gitu di dianya. Pami bade naros-naros tentang tutorial apa bae lah, mangga. Tiasa DMK Instagram saya. Oke mungkin gitu aja. Gue Alwi Sanjani, see you next video. And see you tomorrow. Bye-bye.